aktor yang akhirnya digugat cerai sang istri Tengku Dewi Putri. Sinetron yang juga seorang DJ, Andrew Andika, kembali menuai masalah baru. Kamis 26 September lalu, Andrew Andika ditangkap Satuan Narkotika Polres Jakarta Barat di sebuah rumah di Bogor, Jawa Barat terkait penyalahgunaan narkotika. Khususnya sabu. Andrew tidak sendiri, ia ditangkap bersama 5 temannya, 3 orang laki-laki dan 2 perempuan, salah satunya bahkan dikenal sebagai influencer. Kalau benar, Polres Metro Jakarta Barat, Satres Narkoba, melakukan penangkapan terhadap seorang public figure berinisial AA bersama dengan teman-temannya yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Penangkapan kami lakukan di 2 tempat, yaitu di daerah Bogor dan kemudian di daerah Jakarta Selatan. Terhadap public figure tersebut, berinisial AA tersebut, saat ini berada di Polres Metro Jakarta Barat, begitu juga dengan teman-temannya dalam keadaan sebuah tempat tinggal dan di hotel juga. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Mapolres Metro Jakarta Barat Sabtu kemarin, ayah dua anak itu tampak terus menunduk. Andrew pun tak mengindahkan satupun pertanyaan yang dilontarkan awak media. Sementara dari hasil tes urin menunjukkan jika Andrew dan teman wanitanya positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Namun pihak Polres Jakarta Barat belum mau menyebutkan siapa saja 5 orang teman Andrew Andika tersebut. Untuk teman-temannya ada 5 orang, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Sebelumnya, aktor berusia 37 tahun itu telah berbuat semena-mena dan menyakiti sang istri Tengku Dewi Putri dengan berselingkuh berulang-ulang. Mirisnya lagi, perselingkuhan itu dilakukan Andrew saat sang istri tengah hamil anak keduanya dan juga diduga dilakukannya bersama rekan artis yang bahkan dikenal oleh sang istri. Tidak tahan dengan kelakuan sang suami yang kerap mengubar hasratnya dengan wanita lain, Tengku Dewi pun akhirnya bertindak tegas dengan menggugat cerai Andrew di Pengadilan Agama Cibinong. Iki dan Lini diguncang adanya isu dugaan orang ketiga di pernikahan yang baru tumbuh seumur jagung. Lini diterpa isu dugaan hubungan gelap. Sementara itu, sebelum Mahalini memberikan klarifikasinya, ternyata sang keyboardis pun sempat mengunggah potretnya bersama sang kekasih. Begitupun dengan Rizky Febian. Sebagai suami, Iki pun tidak tinggal diam. Iki pun pasang badan menepis setiap isu miring yang ingin merusak rumah tangganya. Bahkan Iki juga mengancam akun penyebar kabar hoax yang dianggapnya hanya ingin merusak rumah tangganya yang saat ini sedang harmonis bersama Lini. Karena semakin mungkin sekarang saya tanggung jawab makin banyak sama Lini juga karena kedepannya juga aku sama Lini harus punya tujuan. Lini, sapaan akrabnya juga menceritakan jika akun tersebut sudah sering melakukan fitnah dan mengusiknya bersama sang suami bahkan sebelum menikah. Untuk membuktikan pernyataannya benar, dalam unggahan yang sama, Lini pun juga sempat berkomunikasi langsung dengan si pembuat isu. Namun, Mahalini pun tidak juga mendapatkan jawaban terkait kabar tersebut. Lantas benarkah Mahalini pun akan menempuh jalur hukum? Mahalini tentu saja tidak akan mengkonfrontir isu tersebut jika ada yang terjadi dalam rumah tangganya bersama sang suami.
Mahalini bahkan sempat buka suara terkait hal ini di sebuah podcast milik Mary Riana. Kak keyboardis aku kan nge-post foto sama pacarnya, aku langsung pas ketemu, gitu dong lo, makasih banyak, gitu terus ya lo ya, lo harus konsisten gitu terus ya, biar gue gak terus dikira begitu, aku bilang gitu. Ya kan, kayak gitu, jadi kayak aku lebih ikhlas, ya udah lo, kalian mau ngomongin apa-apa ya udah terserah gitu, yang penting aku gak kayak gitu. Hampir semua orang pastinya setuju jika pesona Nazril Irham atau Ariel Noah masih saja terlihat tampan dan berkarisma. Vokalis band Noah, Nazril Irham atau akrab dipanggil Ariel, sedang berbahagia. Tepat di hari ulang tahunnya pada 16 September kemarin, Ariel yang terkenal sebagai sosok public figure yang rendah hati, ramah hingga jarang berbicara ke publik, Ariel justru terlihat bercerita tentang aktivitasnya di hari ulang tahunnya. Ini kalau hampir sama aja, kayak part 2, kayak part 1 sama aja. Cuma bedanya ini waktunya aja, tahun ini lebih santai hidupnya. Kalau kan ngerayain semakin... baru ibu sama saudara-saudara juga? Iya, ngerayain sama keluarga. Ngerasa udah tua gak sih, aduh, umur 3 atau gimana ya? Menolak tua. Tapi menolak tua tuh seperti apa dirimu? Apa jadi apa namanya, jelas dari seorang Ariel seperti apa nih? Turun nih, menolak tua sih, sebetulnya. Definisi tua sendiri buat Ariel. Orang tuh tua itu kalau sering ngomongin masa lalu tuh tua. Apalagi yang belum dicapai sih di usia sekarang mungkin. Banyak banget yang belum dicapai. Apa tuh? Sosial apa ya, kalau sama Noah mungkin ada album-album, ya album belum selesai sama Noah, terus kolaborasi sama luar mungkin banyak banget, kalau diomongin nggak habis. Banyak yang belum disampaikan itu banyak kan mimpi target, kerjaan, ya gitu. Di tengah ulang tahun Ariel, Rosa ungkap kebahagiaan. Sosok selebriti yang selama ini dijodoh-jodohkan oleh netizen untuk menjadi pasangan Ariel juga tak luput memberi ucapan selamat ulang tahun untuk pelantun menunggumu itu, hingga memposting unggahan berupa foto kebersamaan keduanya. Mengaku sudah lama saling mengenal, Ariel membuka hati untuk Rosa. Hal tersebut pun santer membuat netizen mengkait-kaitkan kedekatan Ariel dan ibunya yang nama lengkap Nazril Irham itu dengan Rosa.